Halo teman-teman, welcome back to my channel Sang Penjelajah Matir bersama saya Regi. Ya, sekarang saya bisa bikin vlog siang lagi setelah sekian lama. Beberapa video ke belakang saya sempat bikin vlog-vlog malam ya. Karena belakangan ini gak tahu ya kenapa pengen banget bikin vlog malam. Tapi sekarang mau nyoba untuk bikin vlog siang lagi. Nah, kebetulan saya nemu satu rumah mewah. Rumah mewah pada zamannya. Kalian mungkin kelihatan ya, tahu sendiri nih, dengan konsep rumah luarnya temboknya menggunakan keramik. Ini menandakan rumah khas banget, rumah tua, rumah zaman dulu. Ya, dan lokasi ini berada di pinggir jalan tuh. Tapi jalannya bukan jalan raya, ini jalan pedesaan gitu, teman-teman. Benernya ini lewat depan ke sini ya. Tuh, ini lewat. Nah, ini juga depan deh. Tapi kita cek aja dulu yang ini. Kayaknya juga ini agak bagusan dikit nih. Tuh, malah pintunya pakai relief, keren tuh. Nah, nanti saya akan ceritain nih kenapa rumah ini bisa terbengkalai, bisa hancur kayak gini. Bahkan di depan rumah ini juga udah ditumbuhi sama pohon-pohon kersem tuh, pohon bandara. Ya kan? Yaudah deh, karena di luar berisik teman-teman, jadi kita coba aja langsung masuk. Jadi saya nggak begitu banyak mendapat informasi tentang rumah ini, tapi kata si ibu dan si bapak tadi, rumah ini tuh udah terbengkalai lebih dari 20 tahun ya, lebih dari 20 tahun. Nah, jadi dulunya rumah ini dihuni satu keluarga, ibu, anak, dan bapak. Ya, namun di tahun 2000-an rumah ini ditinggal satu keluarga. Mereka pindah ke Wonosobo. Nah, di sana tuh mereka membangun sebuah perusahaan. Mereka sukses. Dan pada akhirnya setelah mereka pindah ke Wonosobo, orang tuanya meninggal dunia, teman-teman. Mereka meninggalnya di Wonosobo. Akhirnya rumah ini tidak terurus dan tidak terawat sama sekali. Bahkan di dalamnya masih ada beberapa properti yang ditinggal oleh pemiliknya, teman-teman. Gitu. Yaudah deh. Kita coba aja masuk ke dalam. Pengap, di luar tuh pakai masker nih karena di dalam banyak banget debu. Ini ada lantai 2 juga, teman-teman. Lantai 2 ya. Nah, untuk bagian sebelah sini udah agak hancur tuh, bahkan udah hancur banget sih. Tuh. Atasnya, plafonnya, gentengnya maksudnya tuh. Ya. Ini real banget, 20 tahun lebih sih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini toilet-toilet biasanya menggunakan kayak ginian. Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum. Cicak tuh kaget tuh. Ini sih udah ditumbuhi banyak banget ramat, sawang laba-laba, sarang laba-laba. Ya, ini langsung di bagian tengah rumahnya. Kayak gini, teman-teman. Sofa-sofanya di sana ada cermin, kayaknya ini rak sepatu atau rak buku gitu deh. Yang ini tuh ya, sofanya kayak gini ya. Tuh, wah, itu ada kayu yang jatuh tuh dari rumah ini tuh. Waduh, mana di luar gede angin lagi. Ini takutnya pas gede angin gini takutnya ambruk nih rumah. Semoga aja tidak deh. Nah, kita coba lihat ini nih. Ya, ini udah kayak ada sarang, itu namanya ular tuh. Ah, susah juga ya. Ya, kita intip aja. Gak tau ya, ini kayaknya kamar juga, teman-teman. Ya, kita ke sebelah sini. Tuh. Ini sarang laba-laba nyambung dari kursi yang ini ke kursi yang ini. Menandakan kalau belakangan ini nggak ada orang yang lewat ke sini. Kelihatan tuh. Kita kemana dulu? Mending kita ke ruang depan dulu. Nah, ini ruang utama nih, ruang tamu, ruang depannya. Wow, udah tumbuh tanaman kayak gitu tuh. Ya, ada
ada lukisan tuh, tahu nggak kalian itu siapa namanya tuh? Ya tapi pelafon-pelafonnya ini nggak ada ya teman-teman. Kalian lihat nggak? Ini rumah nggak ada pelafonnya. Mungkin dulunya nggak pakai pelafon kali ya. Tapi karena kalau misal ada pelafon, rumah ini di bawahnya pasti ada tuh bekas-bekas pelafon reruntuhan. Apa karena udah 20 tahun lebih, jadi pelafonnya udah nggak ada di bawah juga ya kali. Keren juga nih rumah. Ya, kita masuk ke kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke. Ini ranjang. Iya, betul. Nah, ini nih. Tahu nggak kalian ini tempat apaan nih? Oh, ini tempat menggantung pakaian tuh. Betul. Ini ranjang kayak gini nih. Dulu sempat ada tuh di rumah tuh ranjang kayak gini. Mirip banget nih ranjang ini. Ya. Kita lanjut lagi deh. Ya, cermin juga nih. Tapi lantai duanya tangganya di mana ya? Saya nggak ngelihat. Nah, kita cek dulu nih. Ini kamar lagi nih. Oke. Hanya kayak gini doang sih. Ya, oh ini bekas pagar nih. Besinya berat banget. Assalamualaikum. Ya, ini kamar juga. Kasurnya tipis banget nih, kasur kayak matras gitu kasur ini. Kita coba cek ya di dalamnya ada apa sih. Tuh, dalamnya kayak gituan doang. Bentar, saya nyalain dulu lighting deh. Nah, kita coba buka ya lemarinya. Kosongan teman-teman. Tapi itu apaan ya di dalam karung ya? Tahu deh. Kita lihat lagi yang ini. Ada kecoa. Oke, udah deh. Kita keluar lagi. Ya. Bentar, ini tangganya kemana ya? Untuk di bagian ruangan sini saya nggak ngelihat ada tangga untuk menuju ke lantai yang kedua. Entah sebelah mana, mungkin sini nih kali ini. Ini bagian dapur ya. Oh, itu tuh. Itu tangga untuk menuju ke lantai yang kedua, tapi tangganya terbuat dari kayu dan kayaknya nggak mungkin juga kalau saya naik ke tangga itu. Nah, meja makan. Semoga ini ada foto nih. Ya, ini fotonya, teman-teman. Ya, ini anaknya. Ini anaknya ya. Dan lemari. Tapi dalamnya kosongan deh. Kita cek ini ya. Semoga nggak ada toke, nggak ada lebah. Wow, itu apaan sih? Gerak-gerak. Assalamualaikum. Kamar yang ini kosongan teman-teman. Kayak gini. Kita ke sini. Ini bagian dapur. Masih ada kompor gas dong. Ini mah kompor gas zaman sekarang nih. Tahu nggak kalian, kompor gas itu pertama kali muncul tahun berapa ya? Bisa komen aja deh. Karena infonya sih 20 tahun lebih, kurang lebih lah 20 tahun gitu ini terbengkalai.
Oke. Ini bisa keluar nggak? Hah, ini bisa nih keluar nih, tapi udah deh, jangan. Duh, pengen banget nih naik ke atas nih. Wah, ini udah nggak mungkin untuk kita naik nih. Udah keropos. Ya, ini bagian toiletnya ada dua. Sebelah sini satu. Bolong tuh. Ya, ini tempat buang air nih. Tuh. Ngeri ya. Ya, dan kayaknya saya nggak berani untuk naik ke lantai yang kedua nih. Karena tangganya ini tuh empuk banget, lihat nggak? Tuh. Ini ketika saya naik pasti ini jeblos ke bawah nih. Karena udah kena air hujan. Tapi dan kalau saya lihat ini tangganya nggak ada lagi ruangan di atas, jadi langsung tembus keluar ke bagian luar. Ya, kalian bisa lihat ya. Tangga ini ada pintu di atasnya dan kayaknya bukan ruangan deh. Ini kayak rooftop gitu ya. Tembus keluar. Oke. Kayaknya udah semua deh. Ruangan-ruangan dimasuki di sini. Tuh. Ya kan. Tapi ini ada buku ya, buku atau Al-Qur'an sih? Oh, ini Al-Qur'an, teman-teman. Ya, Al-Qur'an udah kena air hujan. Tuh. Ah. Sarung tangan enggak dipakai lagi. Ya, astagfirullahaladzim. Ada yang jatuh di atas. Saya lihat untuk kamar yang ini ya. Suara apaan tuh? Binatang ya? Nah, ini kamar yang ini. Ini bisa terlihat dari luar. Kita lihat aja deh. Kayak gimana ya? Karena penasaran. Tuh. Bawah-bawahnya nih, ngeri banget nih. Tuh, teman-teman. Ini kamar yang tadi ya. Tuh. Kayak gitu ya. Apaan nih? Ada tulisan nih. Satori. Oke, saya nggak tahu Satori apaan. Ya, cukup deh teman-teman untuk bikin vlog di rumah ini. Karena udah semua saya masuki ke rumah ini, ruangan-ruangannya. Ya, saya akui ya rumah ini keren banget. Kelihatan kalau rumah ini pemiliknya orang kaya dulunya. Dengan rumah semewah ini, dengan konsep kayak gini tuh, udah orang-orang punya lah kalau dulu kayak gini tuh. Angin gede banget lagi. Ya, jadi terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka video ini, silahkan kalian tekan tombol like. Dan dukung channel Sang Penjelajah Amatir dengan cara subscribe. Nama saya Regi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di video berikutnya. Bye-bye.